Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Nawaitu ta'alu wa ta'limu tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wala hasya 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'anil khair. Ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman ladunni wa mashwaba safihani ya wahabu ya wani. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab dia Tazkirah Hadramiyah Fima Yajibu Alal Nisa' Fi Umuri Diniyah, sehinggalah perkataan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita nak kecek mengenai cerita Nabi yang berlaku pada bulan Rejab, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nah, di antara mukjizat Nabi yang siapa dia ingkar berlaku peristiwa ini maka jadi kafir. Ada mukjizat kalau kita tak jaya tak jadi kafir. Ada mukjizat kalau kita ingkar jadi kafir. Antaranya adalah peristiwa Isra'. Siapa dia kata Nabi Muhammad tak pernah berlaku peristiwa Isra' bagi diri dia, ataupun dia mengasa syok, jodoh kau tak berlaku kau tidak, maka jadi kafir. Kenapa? Kerana sabit dengan ayat Quran surah yang pertama dalam surah Al-Isra', katanya Allah Subhanahu wa taala, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hamba-Nya yakni Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram di Mekah sehinggalah kepada Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Tujuan perjalanan ini linuriyahu min ayatina, untuk kami memperlihatkan tanda-tanda kehebatan kami kepada Muhammad. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya yang mana Masjidil Aqsa itu kami berkati sekelilingnya. Dan kami tujuan perjalanan ini adalah kami nak memperlihatkan kehebatan kami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Jadi peristiwa Isra' dan Mi'raj ini khilaf ulama bila kah berlaku. Ada kata 5 tahun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah, yakni ketika usia Nabi 48 tahun. Ada kata lagu tu. Ada kata setahun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Setahun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Nabi berhijrah pada usia 53 tahun. 53 tahun Nabi berhijrah daripada kota Mekah menuju kota Madinah. Jadi dalam umur 52 Nabi berlaku peristiwa Isra' Mi'raj kepada Nabi. Ini pendapat jumhur ulama lah, kata setahun sebelum berlaku peristiwa hijrah Nabi. Maka bermula ceritanya satu malam Rasulullah tengah tidur. Tidur di rumah Umuhani sepupu dia. Tiba-tiba apabila tengah-tengah tidur, bumbung rumah Rasulullah ini terbekuh, pecah. Maka turunlah 2 orang malaikat pegai Rasulullah akak wagi ke Kaabah, dekat Kaabah. Pada masa tu duduk tidur dekat Kaabah sepupu Rasulullah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib abai kepada Sayyidina Ali. Dan seorang lagi epok saudara dia berserta adik-beradik susu dia, itu Sayyidina Hamzah duduk tidur dekat tu. Maka mari Jibril rebuh Nabi dekat-dekat tu. Maka pertama sebelum kita kecik bab Isra' Mi'raj, kita nak ayat cerita Isra' dan Mi'raj ni cerita mukjizat. Apabila cerita mukjizat, benda pelik lah. Benda pelik cerita mukjizat. Ada orang nak ayat cerita mukjizat tapi nak suruh jangan winapak pelik.
Oh ya cerita biasa ya. Cerita ni pelik sangat ni, menipu ni. Cerita ni tidak sahih, tak masuk akal. Kita royak awal-awal lagi dah. Isra' Mi'raj ni ke bagai mukjizat. Maka benda pelik lah. Ada rela ni tak siap yang cerita Isra' Mi'raj. Nampak pelik sangat cerita ni, nampak jadi koya telajuk. Eh, ni mukjizat Nabi kita. Mungus tak daripada awal berlaku lagi, mesti kena pelik dah. Ni kata nak suruh jadi biasa ya. Tak boleh buat cerita mukjizat. Nah. Kita sebut dah. Isra' Mi'raj ni merupakan mukjizat Nabi yang siapa dia engkar mukjizat ni, satu peristiwa lah mukjizat Nabi, maka jadi kafir orang okay, engkar dia. Nah, kalau mukjizat lain boleh kira lagi, tak jadi kafir lagi, baru jadi fasik lagu tu baru. Apabila pergebah Rasulullah dekat dengan Kaabah, maka mari Jibril. Dia tekan sini. Terbekuh. Terbekuh dada Rasulullah. Ambil hati dia belah. Pakai tangan, tak payah pakai pisah, tak payah pakai menutup mulut, tak ada apa-apa. Ambil, katanya Jibril, wak mari satu bekah air zamzam. Mari malaikat, bubuh air bekah zamzam, bersih hati Rasulullah. Nama. Lepas pada tu katanya Jibril, wak mari satu bekah daripada emas. Ni yang kita ambil daripada hadis Bukhari Muslim belakang. Eh. Ambil daripada hadis-hadis belakang cerita ni. Bukan kata cerita ambil dari pastika, kau ambil daripada TV3, kau nama. Dok-dok kita ambil daripada hadis belakang. Maka dari hadis Bukhari kata, Jibril pun minta dengan seorang malaikat, minta satu bekah emas. Isi dalam bekah itu ilmu dan dengan iman. Ilmu, makrifat dan iman. Isi habis dalam itu. Lepas pada bersih hati Rasulullah, Rasulullah ni dibersih hati banyak kali. Nah, kita kira dah. Ketika Rasulullah kecil, masa duduk dengan Halimatu Sa'diyah, penuh dah kena belah dada. Lebih kurang dalam 5-6 kali Rasulullah kena belah dada ni. Bersih hati. Nak royak kita kata nak bersih hati ni makan masa juga. Nah, cara nak bersih lagu mana, kita kena bersih dengan semayan. Nah. Paling kurang 5 kali sehari. Apabila dibelah hati, maka dibersih, dicucu iman dengan makrifat dalam hati Rasulullah, maka ditutup-tutup. Tepek-tepek lagu ni ya. Tak pakai gegar apa dia. Maka ulama kata, sahabat-sahabat pernah tengok kesel macam jahit, macam beluh ni dada Rasulullah ni. Apabila ditutup, maka dicok dengan khatamun nubuah, penutup segala Nabi. Tanda Nabi akhir zaman. Sebab tu, daripada syurga buruk. Dia ni ukuran dia lebih besar daripada keldai, lebih kecil daripada barang. Barang ni, kita panggil orang kacuk ke ni. Kacuk ke Pakistan, kita panggil barang. Barang ni sebenarnya hima capur dengan kuda. Maka sejenis binatang dipanggil baral. Maka kalau orang barang ni makna kacuk lah. Bukan kata kita dia, kita kata kita dia tu hima. Tak. Barang kacuk ni panggil barang. Barang ni bahasa Arab maknanya sejenis binatang kacuk ke kuda dengan. Apabila lagu tu, marilah Pak Borok ni, mari. Dalam riwayat kita hadis-hadis macam-macam kata buruk ni ada sayap lah. Ada sayap. Kuda ada sayap. Ni bukan cerita khayalan ni. Bukan cerita fairy tale apa dah cerita. Cerita Cinderella apa semua dah. Dan cerita ni cerita dalam kitab disebut lagu tu. Ada sayap warna putih. Dia ada kata muka dia muka manusia. Muka, muka manusia. Tubuh kuda, muka manusia. Comel lah. Marilah binatang daripada syurga. Buruk ni merupakan kenderaan Nabi-Nabi dulu. Nabi Allah Ibrahim nak pergi ziarah anak dia di Mekah. Dia duduk di Palestin. Dulu tak ada kenderaan nak sewa bah ke apa dia. Nak catat bah naik kereta api pun tak. Bah nak naik ke apa dia. Naik buruk. Daripada Palestin, piuk sebentar ya saja sampai ke Mekah boleh ziarah Siti Hajar anak dia. Maka buruk ni binatang syurga. Marilah dia apabila lagu tu. Rasulullah pun nak naik. Nak naik ni. Nak berjalan. Apabila nak naik, maka buruk rasa tak selesa. Sebab tak ada orang. Lama dah tak naik atas belakang. Dia rasa tak selesa. Dia gelepah. Biasa kuda dia. Apabila lagu tu, Jibril pun tepuk kepada buruk. Dia kata, hei buruk. Mu tahu kau tak siapa dia nak naik mu malam ni. Tak ada lah makhluk yang paling afdal di sisi Allah. Kecuali orang yang nak naik mu pada malam ni. Nama dia Muhammad. Oh, senyap dia rasa malu, rasa segar. Duduk senyap dia. Maka naiklah Rasulullah di atas belakang buruk. Jibril duduk sebelah kanan, Mikail duduk sebelah kiri. Maka bermulalah perjalanan Isra. Isra ni maknanya perjalanan malam.
Katanya Jibril, dia punya sekali cakar tu, cep, dia berjalan. Tain dia naik tempat tinggi, kaki depan dia jadi pendek. Tain dia naik tempat bukit, kaki depan jadi pendek. Kaki belakang jadi panjang, kaki depan jadi pendek. Maka Rasulullah tak rasa menetel lagu tu. Jadi dia straight semacam, muka kaki depan. Tain dia turun pulak kaki depan dia jadi panjang, kaki belakang dia jadi pendek. Ah ni makhluk Allah Ta'ala ni hebat sungguh. Kalau Toyota Corolla. Tak boleh nak lari ni kenderaan yang Nabi buat pada malam Isra' dan Mi'raj untuk Nabi. Khoh. Maka ketika perjalanan di antara Mekah saat nak sapa kepada Baitul Maqdis, maka Allah Ta'ala memperlihatkan beberapa peristiwa. Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi Muhammad, tayangnya secara live. Nampak Rasulullah tengok pemandangan-pemandangan, azab-azab yang akan diterima oleh umat dia dengan sebab buat maksiat ni, apa dia kena. Maka Jibril kata, jangan dengar Muhammad, teruskan perjalanan. Jalan-jalan pula, orang panggil pula, ya Muhammad, ya Muhammad, tepi jalan. Maka Rasulullah tak hira. Lepas pada jauh, maka Rasulullah bertanya suara-suara dan pemandangan-pemandangan yang dia tengok. Pertama, tengok, ada seorang lelaki, seorang. Dia katok kepala dia di batu. Batu, dia katok. Dia pegang derah, dia katok. Om, pecah kepala dia. Berah pecah kepala dia. Ketar sakit. Oh, sakit ketar. Jadi pula kepala dia. Jadi pula, pegang pula kepala. Pongnya katok berah. Kita cutera unggah sekali. Unggah ramah-ramah, kita tepuh kepala kita dengan dinding tu. Ada pecah. Rusuk sekali. Oh. Katanya Jibril ni umatmu ya Muhammad. Inilah balasan bagi orang yang berat kepala dia nak bangun semayang. Ha. Kalau rasa berat kepala nak bangun semayang, inilah kerjaan dia duk katok batu. Batu kita katok sendiri, tak ada orang katok. Jadi supaya orang tak betul dah. Jadi tak khabar, pom katok sakit. Jadi pula bertepik rasa tak kego. Pom jadi pula. Jadi ada orang rela gada batal dia tak sampai setengah kilo. Nampak? Rasa berat sebab tu kalau rasa berat nak semayang teringat gak hadis ni sekali kata. Jangan mau nak buat kau dok benda lagu tu akhirat. Pilih hok mana hok mu. Hok ni mudah jauh lagi. Bangun semayang Allahu akbar subuh-subuh kau subuh biasa mengatuknya. Lepas tu tidur pula. Hok tak ada masalah. Ni rasa wak berat, wak rasa tak sungguhlah mana. Ha. Akhirat kejo dia pegang batu katok kelekung. Tak ada orang suruh. Dia sendiri jadi pun tak khabar. Kelekung, kelekung. Sakit tak sedap kecek korang. Gelepah nak berhenti. Amor tak sedih dah sedap tak rela. Kecek lah setara mana. Tubuh kita akan kelekung. Kelekung. Supa orang tak betul dah. Sebab apa? Berat kepala nak bangun semayah. Nah, kalau retina ni ada juga masalah berat kepala dia. Nah, kalau gi ia mau, cek pun tak ada kepala. Supa tak ada kepala. Nejak cum kalau nak gi iemo. Tapi kalau nak bangun semaya tak tahu berat sanggup kau berat gapo dia jadi nekat dengan bata tak tahu siapa dia bahagia gajah. Ha ni jadi payuh. Ajar kita bangun mudah ne. Sebab apa? Sebab orang tino dia ada coti dia. Ha lepas coti dia gak. Nak lek ai seminggu dah tak semaya subuh. Jadi nak bangun tu jadi korohok. Kalau orang jatim mu hidup biasa tak ditinggal semaya. Jadi biasa hok ni kerja pas putus betah. Seminggu. Opah nak start mula pula oh nak jadi jadi kena berjadi sungguh sikit nah. So pemandangan Rasulullah tengok kata ni bagi umat tu hamba bagi yang berat kepala nak bangun semayah. Ada pula Rasulullah jalan-jalan tengok ada seorang duduk makan baru api. Dia makan tu dia ambil tu kelup tu hancur ni. Baru tu jatuh. Kelup jatuh. Jatuh pas punggung ni. Panah tak panah. Kelup makan sebab tu lah. Duduk gelepah dalam api. Bibi-bibi pun besar-besar gapo dia mukul dengan huduhnya gapo dia. Maka Rasulullah tanya, siapa dia ni wahai Jibril? Dia kata nak tolong. Dia luruk pun makan serupa tolong. Hak ni orang benda hak halal ada gi cari hak benda haram. Jalan-jalan pula dengar suara orang duk panggil pula Rasulullah lepas pada tu Rasulullah kata, siapa dia suara tu wahai Jibril? Jibril kata tu suara Yahudi ya Rasulullah. Mujo mu tak sauk ha. Kalau mu kata ha dia panggil sat ni, nescaya umatmu akan suka kepada Yahudi. Gitu kita doh. Bukan suruh pakai pudoh ke, waktu nampak arak sangat, nampak sunuh sangat. Doh pahala banyak telajak doh boleh. Neh, paling kurang lah ni anak-anak tino kita ajar pakai baju kurung.
Nak suruh pakai purdah takut dia terkejut kata Allah mok nyangelah nomok buku kita supaya dengan aku dah kata nomok. Takut tak bersedia lagi. Eh, sekalipun afdal tutup muka ni. Orang tina ni comel tutup muka. Boleh pahala. Lebih-lebih lagi kita ni misalnya dah homo dah homo menyerlah. Ni berhedak atas belakang nak buat betuk tubuh lah. Nomok baju kebaya jangan dok pakai. Nomok pakai baju kebaya orang tak pakai tu. Tu jamin pok ye-ye orang tak pakai dah pakai lagu tu. Baju jari lagu tu sejuk lagu tak pakai. Nyanyo kau tak bila. Nama pakai baju kurung comel. Orang tino ajar pakai baju kurung. Nah, longgar-longgar. Lah ni budak-budak. Bunyi pakai baju kurung. Supo orang tua ni. Nyo kata supo orang tua. Nama lagu mano mek kita tak berani pakai malu kau orang. Gi sekolah malu pakai baju kurung. Gi pakai baju ketat anak tino kita hari ni ambil periksa dia. Ambil keputusan saya periksa kau apa dia. Pakai baju ketat. Dia adalah homo 18. Orang baru mula balik. Orang jatuh tengok lagu mana anak tino kita. Tak rasa marah kau tak? Orang tak tengok anak dara kita. Orang tengok apa dia. Duk pakai seluar ketat. Pakai baju t-shirt lah. Pakai baju tracksuit lah. Macam-macam lah ni. Dahlah naik motor. Ada luruh pula alik belakang. Pakai seluar sikap. Duduk naik motor. Nampaklah luruh alik belakangnya. Boleh isi celing. Boleh isi pitih pula. Pelik sungguh kata. Eh, tak rasa marah kau kita. Anak tino kita pakai lagu tu. Tapi lo ni anak tino. Dah dah besar. Gak lawe kata orang tua dah lah. Bapa lagu tu sebab masa kecil kita tak ajar dia pakai comel. Jangan. Biar dia rasa kekok pakai baju t-shirt kau tu. Luar kau pakai baju ketat. Biar jadi rekos kekok. Biar dia duduk besok pakai baju kurung. Biarlah nampak bodoh. Allah anak kita nampak tak. Tak rutinnya mak langsung ni. Pakai baju kurung bunga besar tepek lagu tu. Allah siapa mau Allah buat kejut lagu ni. Ah, tak apa, tak apa, tak apa. Biarlah nampak macam Allah nampak nampak jakungnya lah. Nampak macam orang tua tak reti style. Tak apa, tak apa, tak apa. Pada dia punuh, pada duduk ni. Baiklah pakai baju kurung. Ajar lagu tu. Tapi dia besar baru nak ajar kak. Iyalah besar roh kita nya. Eh, dia pergi kocok kepala kita gini ah. Nampak kita pening tu. Nampak orang tu budak-budak lah ni mana reti dengar kata. Apabila lagu tu dengar Rasulullah dengar. Panggil Yahudi, panggil Nasrani. Maka jumpa dengan seorang wanita tua saja. Di tengah-tengah jalan ada seorang wanita tua, dia perhati dia tua dah. Maka Rasulullah pun tanya, siapa dia orang tua sat ni? Juakok ko? Eh bukan juakok lah masa tu muka masa. Katanya Jibril, itulah dunia ya Rasulullah. Umur dunia lo ni tinggal tu dia kata, Allah lah. Tua nak gelulung dah. Orang tua tu gelulung dah. Maka umur lagu tu tinggal sikit dah dunia kata. Kalau umur dunia tu beribu juta, okey. Contohnya wanita saat ni 10% lagi umur dia. Okey, 10% lagi dunia ni nak hancur, 10% lagi. Maka berjalan Rasulullah jumpa lagu ni tiba-tiba tengah-tengah jalan Rasulullah bau wangi. Oh, gapo dia ni ya Rasulullah bau wangi ni? Gapo dia ya Rasulullah? Maka Jibril kata, bau wangi ini asal daripada satu kubur. Kubur siapa dia? Kubur ini nama pemilik kubur ini nama dia Masyitah. Dia bukan nama Masyitah. Masyitah ni maknanya tukar sisi kepada anak perempuan Fir'aun. Cerita dia lagu mana, apa kubur dia wangi lagu tu sampai bau Rasulullah ketika Isra Mikraj. Cerita dia zaman Fir'aun, zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Apabila seorang ni, ada seorang nama dia tak tahulah dalam kitab tak ada sebut cuma Masyitah. Ada orang kata nama dia Masyitah. Masyitah ni sebenarnya tu kesisi. Bukan nama dia. Lah ni orang buat nama Siti Masyitah dah pula. Nama tu kesisi. Tu kesisi dia menyisi rambut malah. Benar-benar. Tapi we nama Masyitah juga. Ha tu kesisi. Apabila lagu tu satu kali dia tengah menyisi anak Firaun ni. Dia orang tua dah khidmat lama dah dengan Firaun. Fir'aun pun suka dengan dia. Dia khidmat bagus ke apa dia. Satu kali tengah duduk sisi rambut. Jatuh. Terlepas sisi. Di tangan dia. Gelecoh. Ping jatuh. Dia pun boleh jatuh. Orang tuanya latuh. Laknat atas Fir'aun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala laknat atas Fir'aun. Tubik lagu tu. Ya Rabbi. Apabila lagu tu anak Fir'aun kata. Eh Masyitah mungkin cek apa dia saat ni. Eh tak ada apa dia. Bapa mula anak ayah aku kata. Tidak ayah aku Tuhan gini-gini. Tak. Katanya Masyitah. Ayahmu bukan Tuhan. Lepas tu siapa dia Tuhan sebenar? Tuhan sebenar nama dia Allah. Dia tu Tuhan hamba. Tuhan kamu. Tuhan ayahmu. Dan Tuhan seluruh alamin.
Naam, Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu Abiki wa Rabbil Alamin, katanya masjid tu. Oh, jadi mu tak katalah ayah hamba tu Tuhan. Tak. Eh, hey, masjid tu. Ke hamba ayat kepada ayah. Oh, gi ayah. Kau nak gi ayah cerita ni. Maka budak tu anak Firaun gi ayah cerita kepada Firaun, kata masjid tu ni beriman dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Ah, panggil lah, panggil. Firaun kata ayah masjid tu, hamba dengar cerita daripada anak tino hamba, betul kau dok beriman dengan Musa? Ah, beriman. Mu tak itirah aku jadi Tuhan? Tak. Ah, Tuhan mu siapa dia? Tuhan aku nama Allah. Tuhan aku. Tuhan anak tinamu. Tuhan mu. Tuhan seluruh alam. Ai, masjid tu. Mu ni khidmat lama dengan aku. Siapa tu war dah mu kata. Khidmat mu bagus kata. Mu jangan paksa aku buat benda tak molek kot mu kata. Tubik daripada agama Musa. Eh tak. Tubik tak sekali. Masjid tu. Dengar agak kata. Kalau orang lain yang berwin apa Jepun tu. Ni agak mu khidmat lama tu dengan keluarga aku. Kata aku rasa berjasa mu kata. Baik mu tubik pada agama. Tak. Ambo tak akan tubik kata. Eh, fikir masjid tu kata. Kalau tidak ambo bunuh. Eh, cara bunuh pun bunuh ikut ambo lah kata. Katanya Fir'aun kata gini. Tak dengar kata kata kawin ni. Nampak guana kata. Dia pun panggil askar dia masuk satu kawah puyuk. Sama besar ni kawah seotino ni lah kawah. Bukan beli Thailand. Beli lain lah. Dia buat besar kawah. Kawah gelegok, gelup, 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 gelup masuk. Katanya Fir'aun, masyidah, mu ni khidmat lama dengan aku. Sebelum aku bunuh mu, kenapa dia permintaan mu? Gini. Katanya masyidah, gini. Lepas pada mu bunuh aku ni, kata dia bunuh so keluarga. Masih tu ni keluarga dia habis kena bunuh. Tok laki dia, anak anak jantan dia, anak tino dia, anak kecil dia habis kena bunuh. So keluarga dalam 5 anak beranak kena bunuh. Katanya Fir'aun kata apa dia permintaan mu, katanya masih tu lepas pada membunuh hamba, tanah hamba dalam solie belako. Tanah hamba dalam solie. Tu saja permintaan hamba, hak lain ikut demo. Tak payah bayar gaji lah, tak payah kata oh, pecing kau tak payah bayar, tak payah, tak payah. Pakar-pakar gitu lah kata. Katanya Fir'aun ambo eh. Mula-mula dia tolak tok laki dia. Fir'aun masjid tu gimen. Mu tak sik gimen ke dak? Kadang aku tolak tok laki mu dalam api. Oh tak sik, tak sik. Kelop. Tolak tok laki dia. Tinggal korok saja. Jatuh tu kelop, akak tu korok putih saja dah. Tak ada bunyi au pun tak ada. Piup. Masuk selalu. Balik sana Tomie. Perok. Katanya masjid tu dak. Tolak anak jantan dia, tolak anak tino dia. Akhir sekali nak rebut dia. Ni anak dia duduk dalam dukun dia. Katanya askar tu, "Hei, nak tolak ni," kata. Macam tu, nak jadi kafir ke dok? Tak sih, tak sih, tak sih. Apabila dia tarik anak dia tu, maka macam tu setok ai. Sia kok budak kata, "Ambo buat masalah budak ni pula jadi masa," kata. Budaklah budak tak tahu apa dia. Maka pada masa tu macam tu jadi gogak, gogak jadi ai 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 ai. Maka anak dia pun berkecik dengan mak dia. Ha, ni antara peristiwa budak berkecik di dalam Islam adalah peristiwa masyidah. Katanya anak tin, anak kecil dia. Dia kata, "Aik mak kata jangan duduk bimbang. Kita duduk dalam benda benar, mati kita bersama." Terjung masyidah. Kelup. Korok selalu. Maka ditanya dalam satu liya. Maka pada palai Isra' dan Mi'raj Rasulullah bang wangi daripada kubur dia. Nak kata dia ni mati syahid. Nak kata iman ni bukan kata orang jatuh saja. Orang tino pun iman kalau dia dia mari hok kuat agak oh jangan. Hok tak dengar kata pun supo tuluk ya. Tapi iman dia dia mari kuat tengok orang tino ni. Kita orang jatuh pun ketar dok mai ai 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 pakai jolo. Pakai jolo tak tengok masjid tu kuat tak kuat. Jadi iman ni tu hewi cuma tubuh saja orang tino tubuh orang jatuh. Iman ni kalau dia Tuhan nak wi oh tengok masjid tu. Tak gaget langsung. Terjunglah dia 5 beranak sos-sos kelamin apa semua mati pada malam Isra Mikraj Rasulullah bawangi sangat kubur dia. Jalan-jalanlah pula Rasulullah sapalah kepada Baitul Maqdis. Sapa kepada Baitul Maqdis. Banyaklah pemandangnya goni-goni. Maka sapa Rasulullah ke Baitul Maqdis. Jibril pun ambil buruk tambak. Siapa kalau ni ada ni tempat tambak buruk tu. Siapa dia nak pergi jalan cari pakej hok murah-murah ke cari lalu kok Palestin. Palestin ni tak perai kawasan tu boleh ziarah amir tentera. Seluruh dunia dok pergi ziarah.
Hok perai tu memang ada tempat perai tapi dia tak bahaya sangat. Mana orang dok mari ziarah, dok gi ziarah gapo gi transit kau gapo dia di Palestin boleh teh nak gi ziarah lah. Pokok gambar kau gapo dia ada satu tempat dia panggil tempat ikat buruk. Situ dia ada macam galaksi lagu tu. Dalam hadis Bukhari kata, Jibril katok dengan tangan dia. Satu batu besar Jibril buat gini. Tembuh batu tu Rasulullah Jibril pun tambak. Ulama tanya apa tambak buruknya, nyen tak lari buruk bukan serupa kambing gitu. Kambing kita memang kalau tak tambak gak lari selalu tak pada dengan lebah, janguk lebak saja. Namo tak pakai seluar, jalan rata. Namo tu kambing kita memang tak jauh. Nabi nak royak, Jibril nak ajar kepada kita, kalau kita merah kena tambak. Juruk ni padahal bukan jenis liar, tambak juga. Nak royak kita merah ayah. Merah itik. Noh, duk parking depan rumah jiran kita. Nyok berok, nyok gapo, nyopoh kau itu. Patai paling punggung sikit, baru cucu. Peraknya gitu pula. Kita duk perah, saya kalau orang ambak, orang katok. Sekati kita duk lepas. Tiap-tiap hari kawan tu duk serupa. Satu hari kita semelih pakat makan anak beranak. Daging orang lah anak. Kita duk makan. Hati anak jadi keras serupa batu. Bening jadi tak dengar kata. Tok laki jadi payuh rezeki. Hah, padahlah makan dagingnya lah anak ke orang. Kambing lagu tu juga merah. Orang kata tambak, dia kata, dia menang ni tak berpagar lah. Oh, kita pula kena. Memang lah kena berpagar. Tapi kita merah kena tambak. Hok perah lembu, perah lembu. Buat rebah, pergi beli. Lembu hok tahu main kot mana, tak tahu. Daging tumbuh, separuh tubuh dia makan bagi haram. Makan pasu bunga kawan tu, makan nasi kerabu. Kat rumah hamba makan nasi kerabu. Bisa orang PCB ni. Kambing dia nyolepah gi kedah nasi kerabu. Kawan tu berhenti semaya, gi semaya. Kambing mana tak tahu napa berjuruh dah semak ya, jangguk. Bukan main. Gi nyo buka kepuk nyo gomong apa. Lerak hari tu moda kawan tu. Mengamuk baloh dah awak kejut lagu ni. Kambing ni kalau lepas KFC, dia pergi makan KFC ni tak tertib. Apa dia? Bayar tak bayar. Samseng pasal kakak tu. Nampak janggut, nampak warung lagu tu. Nampak? Kambing tak dengar kata. Lembu ke apa dia? Pas lagu mana kita nak makan bagai? Kita jual lagi Oh, 300 lagi 400 lagi bagai haram saja buat kerja bagai nak buat ibadat, nak sembuh ke Tuhan. Daging haram nak sembuh tunjuk-tunjuk ke Tuhan. Daging 10-12 kilo nak sembuh ke Tuhan. Daging haram saja. Buat kerja lagu mana? Kena pilih sikit daging. Kita merah ni haram hukum dia buat kerja lagu tu. Damai Cik Siti Wekembel dulu ada orang yang mengadu. Cik Siti Wekembel. Dia panggil paduka Cik Siti. Paduka Cik Siti. Mari orang mengadu. Pertama kawan ni merah kambing, kawan ni nane. Dia kata kambing ni mari makan makan tanam ambo. Dia kata Allah tak cakap nak ngamuk ketah dah. Kamu nak semelih kambing ni kata. Katanya Cik Siti buat apa nak semelih ni. Dia tak tambak. Kawan ni hok tu kambing kata, sayur demo tu tak pagar kata. Bukan salah hamba tak tahu juga cakap hamba nak tidur sekali dengan kambing. Hamba pada kerja juga nya lepas juga dia pun nyok gi lah jalan-jalan. Kita nak gi jalan iya mo. Dia kena dia kat nak tambak saja kata. Namo wagilah jalan. Oh padi dok ngamu. Cik Siti kata paduka Cik Siti wei kembang kata, tak dengar kata. Pas lagu mana nak suruh bayar ganti rugi kata. Gini. Katanya Pak Paduka Cik Siti nak kata ni. Orang Tino ni dai bijak ni. Sohlah pemerintah Paduka Cik Siti ni ada dua. Paduka Cik Siti Welcome Bay ni satu, Paduka Cik Siti Welcome Bay dua. Hok zame Hindu ada seorang, hok zame Islam seorang ada. Muakat kepada puteri Sadung hok tu hok zame Islam. Nah. Apabila lagu tu dia kata hok mana tu ke kambing? Mana tu ke kambing? Ha ni. Mana tu ke sayur? Gini. Lah ni ambo peretoh ke demo pulak pergo kambing, hok ni pulak cara ke sayur. Ambo suruh ne bulan demo buat kerja lagu tu. Tukar tu eh. Pas lagu mano kata, pas kambing ambo. Dia cara dah pulak. Sayur demo cara. Lepas pada tu mari tak baloh. Tak baloh, tak ada masalah eh. Tak ada pagar, tak ada gitu kau dia. Sebab apa? Sebab kawan tu tuai sayur, dia pergi kambing. Dia duk perhati kambing tu. Sayur dia takut kena makan, dia duk perhati. Nampak dia perhati. Ai, masuk kambing ni, masuk ai. Jaga-jaga tu kat kambing.
Maka hok sepere saya pula dak ikut kambing dia. Eh kambing hamba tu kata, jangan wi kambing hamba makan takutnya marah di Cici. Jaga tu gak saya dia. Ah lagu tu selesai kerja eh. Nama, yang dia panggil bahagia itu kalau kita fikir bahagia itu kira kita, ha kita jadi rasa saya. Ni muga saya orang dekat kambing kita makan ikut dia. Ha dia jadi lagu kangang lagu tu. Maka kita tukar tu sekali baru tahu dia jadi padi-padi jaga, dia padi jaga. Berhenti lepas pada tu, lepas pada tambak buruk, maka masuk daripada Masjidil Aqsa. Masuk Masjidil Aqsa Jibril bah. Lepas pada bah, marilah ruh-ruh seluruh penuh Masjidil Aqsa. Marilah ruh-ruh nabi-nabi, rasul-rasul yang pernah diutuskan oleh Allah kepada manusia semenjak daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Penuh Masjidil Aqsa. Apabila penuh lagu tu, tunggu nak semaya lah. Nabi Muhammad misliwa Isra' Mi'raj ni nak terima semaya. Maka Rasulullah sebelum daripada terima 5 kali semaya ni, Zuhur, Asar, Maghrib, Isra' Subuh ni, Rasulullah semaya 2 kali saja. Pagi sekali, malam sekali. 2 rakaat, 2 rakaat. Hak tu permulaan sembahya bagi umat Islam. Semaya lagu tu dulu. Maka Nabi pun nak semaya 2 rakaat tu lah. 2 rakaat lagu tu. Maka Rasulullah dengar qomat, Jibril qomat, maka tunggu siapa dia nak jadi tu imam. Mungkin nabi-nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi ada belaka. Pada masa itulah Nabi kata, "Ambo boleh kenal Nabi Ibrahim lagu mana, Nabi Musa lagu mana, Nabi Isa lagu mana, boleh nampaklah." Pada malam itu maka pakat tunggu siapa dia nak jadi nabi, mungkin Nabi Rasul belaka. Maka Jibril pun akak Rasulullah suruh jadi tu imam kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Maka pada malam itulah Nabi jadi Sayyidul Anbiya Iwal Mursalin, penghulu, ketua kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi tu imeh Nabi Muhammad. Lepas pada sudah semaya, rasa dagu air berjalan lama ke mana. Maka Jibril wak mari 3 bekas air, air kosong, air susu, air arak. Wak mari depan Rasulullah. Maka Rasulullah pun pilih susu. Maka Jibril kata, "Tepat pilih kamu wahai Muhammad," kata. "Kalau mu ambil arak pada masa ni, boleh munggu Jibril mari atas. Kita tak pek mari atas, kita bahaya ke daruh arak lagi." Nih. Ni kalau Jibril mari atas, dengan gelah-gelah rasa timbuk. Tengok. Jadi kalau Rasulullah tak salah, munggu Jibril mari atas. Apabila lagu tu, dia pilih susu, maka Jibril kata, "Kalau lah mu ambil arak ya Rasulullah, umat mu akan jadi minum arak habis. Mujur mu tak ambil belai-belai lagu tu. Popo kita timbuk arok. Behepe kuda. Pe gajah. Pe bewok. Pe serati. Pe sumuk gata. Makan jenis semua pe. Nama? Obak nyamuk. Obak kambing. Makan belakang pelik sungguh. Obak nyamuk. Nak suruh jadi nyamuk. Kau lagu mana? Lepas pada tu. Lepas pada minum itu. Maka Jibril kata, "Wahai malaikat, wak mari mi'rak." Mi'raj ni maksud mi'raj dia tangga. Mi'raj ini maksud dia tangga. Maka Jibril pun, malaikat pun wak mari daripada langit ketujuh tu. Tarik tangga tu gedem sapa kelim. Maka antara sebab ulama kata Yahudi lah ni bakpo sungguh sangat nak rebut pa itu Makdis ni. Kerana dia kata di situ pintu langit. Sebab Rasulullah Isra' Mi'raj situ. Bukan kata langit ni jangan stay Amerika. Amerika kata langit ni supaya geh lagu tu kita nak tekok ni. Boleh nak tekok ni. Boleh. Nak pergi siapa naik ke langit. Langit pertama. Jangan-jangan duk mengarut lagu tu. Dalam kitab-kitab agama kita, dalam hadis kata langit ini benda yang kukuh. Tak boleh nak tempuh ni. Dalam dia Rasulullah nak masuk pun melalui pintu. Tak boleh nak masuk koksi-koksi. Maka pintu dia duk mana? Aduh. Katanya Yahudi, kalau kita jumpa kuasai tempat tu, kita akan kuasai pintu langit. Kita akan ukah juga guano-guano. Pas kita kuasai langit, oh bola bumi ni, kita kuasai muda. Situ kita penting. Kita nak pintu langit. Maka orang zaman dulu percaya, orang kafir naik ke bulan. Ha, ni ada dalam satu kitab. Orang-orang tua kita, tutup guru tua kita, karya satu kitab nama dia, Hara. Dan boleh jadi kafir. Naik tu katanya Jibril kata, siapa dia ni? Katanya penjaga malaikat langit. Oh ni orang kafir. Oh tak usah naik. Betul lagi. Ruh dia tak boleh naik tu. Tiba-tiba orang kafir kata dia boleh pergi naik jumpa dengan bulan. Bulan ni di langit kedua. Lepas langit pertama, langit kedua dia duduk situ. Maksud dia mati pun tak boleh ruh dia dong. Mentubik dengan jasad-jasad lagu ni.
Pas kedua ayat Quran kata wa rafa'na fawqakum sab'an syidada. Dan kami letak sebelah atas daripada kamu 7 langit yang kukuh-kukuh. Langit ni bukan jenis geh lagu tu. Langit ni benda kukuh. Langit pertama buat daripada mah jati. Buat daripada perak, buat daripada permata zamrud, permata apa? Pas nak tumbuk. Tebal dia 500 tahun, pecah kapal terbang kalau tepuh. 500 tahun tepuh. Oh, tepuh iceberg tu. Kapal Titanic terbelah dua doh. Kalau bahaya kapal tu tepuh, barang 500 tahun perjalanan tebal, hancur lebur. Pas dia ada pintu dia, bukan boleh masuk, cocok kok ni pun boleh tembus, cocok kok ni pun boleh tembus. Ha ni, dia tipu dia orang kafir. Patu kamu tengok dia cocok kau tu, dia cocok. Cocok dego kibah. Waktu dia jumpa gapo dia tak tahu atas pada awal ni sikit ni ada jauh-jauh dah yoginya. Bukan kata dekat, yogi jauh. Jumpalah satu benda gapo dia tak tahu lah tak bitai kau gapo dia pakai dia cocok je. Mana boleh dia naik neh. Apabila lagu tu marilah mi'raj. Maka Jibril duduk sebelah kanan, Mikail duduk sebelah kiri. Katanya Jibril, bismillah. Kita nak naik lah ni. Bismillah. Zrum. Dia macam lih lagu tu. Papai tangga dia ni naik. Piup. Sekelip mata sahaja. Oh tu perjalanan langit ni kita nak pergi jauh. Sebab apa? Urusan-urusan langit ni malaikat sahaja. Malaikat ni dibuat daripada cahaya. Dan kajian sekarang menyatakan benda yang paling laju adalah cahaya. Benda yang paling laju adalah cahaya. Lebih laju daripada bunyi. Lebih laju daripada bunyi. Ada orang naik kereta tu, gi kereta dulu baru bunyi. Brum. Biasa tengok tak? Biasa tengok orang tanding kau tu, Formula One tu, di Sepang tu. Biasa tengok tak kereta dia? Kereta dia, yum, pas ke sana tu, baru bunyi. Wow, baru bunyi. Seminggu pakai cahaya. Maka urusan langit ni malaikat cara. Malaikat buat daripada cahaya, maka kelajuan dia lagu tu. Nak buat naik ibadat kau, nak buat naik pahala, nak buat apa dia? Haa, tu kerja malaikat. Maka naiklah Nabi kepada langit yang pertama dan beri salam lah. Beri salam. Siapa ke pintu, Jibril kata, assalamualaikum wahai penjaga langit dunia. Maka bunyi suara gedem. Ya tu, bunyi lah awak. Bukan cerita hikayat raksasa Jack and the Beanstalk ni. Mungkin cerita kaca tu ke apa-apa semua. Apabila lagu tu, malaikat langit pertama nama dia Ismail. Dia kata, siapa dia tu? Waalaikumsalam, siapa dia tu? Maka Jibril kata, ambo Jibril, dengan ambo ni Muhammad. Dia diutuskan, malam ni dia dijemput naik ke atas. Oh Muhammad, bunyi. Sebab cerita Isra Mi'raj dalam hadis buk, eh, kata dia ada pintu dia dibuka 70,000 malaikat tarik terbekuh, 70 tarik. Oh. Naiklah Rasulullah, tebal dia 500 tahun perjalanan. Sosok tebal. Kalau kita binglah ni, panggil bing kau gapo dia ni? Binglah. Bing. Lata dia, lata langit ni 500 tahun perjalanan. Kira 70,000 tarik terbekuh tu naik. Sambutlah Rasulullah jumpa langit pertama. Rasulullah berjumpa dengan tok kita belaka Nabi Allah Adam alaihi salam. Tengok Nabi Allah Adam duduk senyap. Dia suka sebelah tengok sebelah kanan suka dia. Tengok sebelah kiri sedih dia. Maka Rasulullah tanya, wahai Jibril, siapa dia tu? Betah suka, betah menangis. Om tekenyo lah nampak. Katanya Jibril, itulah ayahmu, nama dia Nabi Allah Adam alaihi salam. Dia apabila tengok sebelah kanan dia tengok zuriat-zuriat dia, anak cucu dia hok masuk syurga. Soka tu gak dia. Tapi paling sebelah kiri hok tengok masuk neraka, Allah sedihnya lah anak cucu hangpa. Tiap-tiap hari dok tengok lagu tu. Gi wisalah kepada dia, maka Rasulullah pergi wisalah, maka peluklah Nabi Allah Adam, Allah cucu hangpa hok paling jauh sekali. Tak ada lah. Dalam keturunan hamba, anak bani hamba ni tak ada. Hak ni cucu paling jauh, paling comel, paling hebat sekali dapat gelaran kekasih Allah Taala. Sokolah. Buah-buah sebentar katanya Jibril, kita jauh lagi ni. Naik pulak langit kedua, langit ketiga, minggu depan. Nama. Tak jadi sekali ya Isra Mi'raj. Orang baca sebulan cerita Isra Mi'raj ni. Hamba lakar banyak mana dah cerita ni. Oh. Kita sini terong 300 episod. Oh. Oh.
Kata kau dia Allah lincah cerita kau dia, cerita naging kau dia. Naging ular hok katok atas kepala tu kau dia. Beratus episod, dok tengok, nak tengok pak cinggo. Dia kata, nama betap gocoh ngabuan, betap gocoh ngajoh, betap apa? Terbelalak otak mata, tak menanok.